Baik, setuju momen Noah di Malaysia. Bye. Kaget dikit gak ngaruh. Bye. Menuju tak terbatas dan melampauinya. Emang boleh seterang ini? Aku hidup untukmu, aku mati tanpamu. Isengin kru adalah jalan ninjaku. Sampai ketemu nanti malam ya sahabat di Megastar Arena Kuala Lumpur. Syuhada. Oke, Syuhada. Ini lirik lagu yang saya mau nyanyiin sekarang cuman buat kamu, oke? Kita baca sama-sama. Ini saya tulis sendiri, ini tulisan tangan saya, mudah-mudahan kebaca sama kamu, oke? Terus saya tanda tangan di sini, jadi nanti setelah ini kamu boleh pulang, oke? Saya pengen kamu benar-benar merasapi setiap kata yang saya tulis di sini, oke? Ready, Syuhada? Oh iya, ini bagus banget. Yang lain, Syuhada sudah ready. Sebelum memutuskan istirahat panjang dari panggung musik mulai awal tahun 2024, Duk Ben Noah menyapa penggemarnya di Malaysia dengan mengadakan konser bertajuk Menemaniku pada Sabtu, tanggal 11 November tahun 2023, waktu setempat. Band yang digawangi Ariel vokal, Lukman gitar, dan David keyboard itu membawakan sejumlah hits lagu mereka. Termasuk satu single yang belum resmi liris yakni, Suara Dalam Kepala. Tapi yang menarik perhatian manakala akun Instagram fans Noah membagikan sebuah momen saat Ariel sedang berada di atas panggung. Tak hanya bersama personel Noah, Ariel juga ditemani seorang perempuan yang mengenakan t-shirt berwarna putih. Tanpa basa-basi, vokalis yang menghabiskan masa mudanya di Bandung itu menyanyikan lagu bertajuk Ini Cinta. Gaya santai Ariel rupanya membuat perempuan tersebut salah tingkah. Tak hanya bernyanyi, Ariel juga memberikan beberapa tangkai bunga mawar merah. Tentu saja hal itu membuat suasana semakin heboh. Banyak penonton yang bersorai. Ketika tembang tersebut dibawakan, sahabat Noah cukup dibuat terkejut. Pasalnya ada sentuhan rap di sela-sela lagu karena Ariel DKK menggandeng salah satu rapper Malaysia, Yoklizo, untuk berkolaborasi. Penonton yang berada di Megastar Arena, Kuala Lumpur itu terlihat menikmati sentuhan lagu yang seakan memiliki nuansa baru. Tak ayal di akhir pertunjukannya, tepukan dan teriakan penggemar menggema sebagai apresiasi atas penampilan apik mereka. Selain itu, lightstick berwarna merah berbentuk simbol bulu dan hati yang dibawa penonton menciptakan euforia konser kian meriah. Usai gelaran konser di negeri jiran, Noah dikabarkan akan mengadakan konser terakhir pada tanggal 3 Desember di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta. Mengusung tema, A Great Journey of Noah, event tersebut akan menampilkan perjalanan musik band asal Bandung ini selama dua dekade.
Ini adalah the final show sebelum Noah istirahat panjang, jadi jangan sampai terlewatkan. Tulis keterangan unggahan dalam akun Instagram @noah_site. Sebelumnya Noah telah mengadakan pertunjukan di Yokohama Bay Hall, Jepang pada tanggal 5 November. Serta event Suryanation Greatest Hits di lapangan Karang PTC Jayapura, tanggal 28 Oktober lalu. Sumber artikel berjudul, Sebelum Istirahat Panjang, Noah sapa penggemar di Malaysia dengan aksi penuh kejutan. Ini adalah the final show sebelum Noah istirahat panjang, jadi jangan sampai terlewatkan. Tulis keterangan unggahan dalam akun Instagram @noah_site. Sebelumnya Noah telah mengadakan pertunjukan di Yokohama Bay Hall, Jepang pada tanggal 5 November. Serta event Suryanation Greatest Hits di lapangan Karang PTC Jayapura, tanggal 28 Oktober lalu.